bahagia di kemarin sudah melangsungkan Ya, jadi terima kasih sekali lagi buat seluruh pemirsa Trans TV dan juga Trans 7. Kita sudah melakukan pemberkatan tanggal 27 September 2020 kemarin yang dihadiri oleh keluarga saja dan juga teman-teman yang memang saudara-saudara juga yang bertindak untuk membantu kita kemarin ya. Jadi kita berdua luar biasa senangnya, merasa sangat diberkati sekali dan merasa sukacita sekali, dan semoga semuanya mendoakan juga, karena doa dari semuanya yang pasti bisa membuat kita lebih baik dan lebih benar nanti depannya. Amin. Masyarakat seperti apa mungkin kemarin digelar dengan keluarga doang? Yeah. Ya, jadi kita cuma private blessing, jadi benar-benar ya keluarga dekat yang kita kenal semua, yang memang dekat, terus ada apa lagi ya? Pemberkatannya juga langsung dari Pastor Ivan Sitompul dari Melbourne, kita pakai Zoom. Kemudian apa lagi ya? Makanannya nggak dari Australia, nggak dari Melbourne, makanannya Indonesia. Terus baju sponsor. Baju disponsorin. Kalau saya baju yang lama ya. Jadi memang ini sudah pernikahan kedua, jadi memang lebih apa ya? Lebih intinya adalah lebih kita pemberkatan, terus kemudian ya udah itu doang sih, sederhana aja. Awalnya gimana nih bisa langsung akad pas kebebas bisa langsung kalian yakin untuk menikah gitu? Oh, Anda menjawab, kamu yang pengen cepat kawin, masalahnya enggak ya? Bina balok. Ya, yang meyakinkan sih karena saya melihat banyak sekali perubahan Reza, dan saya percaya sudah dimampukan Tuhan untuk bisa menjadi pendamping dan imam di keluarga. Ya. Pokoknya intinya sih adalah kalau pria itu nggak akan bisa sendiri, jadi ya, pria itu harus mempunyai penolong sepadan, yaitu seorang istri di sampingnya. Jadi saya merasa saya kalau sendiri saya nggak akan kuat, saya sendiri nggak akan bisa, saya sendiri bakalan jatuh lagi gitu. Jadi ya saya merasa, bukan merasa sih, saya ada rasa, kemudian juga ada perasaan yang sangat begitu besar pada Serifina. Karena beliau juga seorang hamba Tuhan yang mengerti sekali soal agama, dan juga saya yakin dia bisa jadi penopang doa saya. Makanya ya kenapa nggak lama-lama gitu ya, harus cepat lah, karena ini juga saya merasakan ini bonus dari Tuhan, itu aja sih. Awal pertemuannya seperti apa mungkin Bang, ini kan boleh dibilang di dalam tahanan juga ya? Betul, di teman kita, saya ini kan salah satu warga binaan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat, Salemba. Beliau ini adalah seorang hamba Tuhan yang melakukan pelayanan di rutan-rutan dan lapas. Jadi dia ini adalah gembala di GBN Sampel setiap Jakarta Timur, setiap dua kali sebulan tuh pasti datang untuk pelayanan ibadah di sana. Nah setelah COVID udah nggak datang lagi, tapi datangnya terakhir itu pas lagi kita doa bareng semua ya. Iya, doa bareng pas sebelum lagi doa COVID bareng. Tutup. Nah, kita di situ sudah mulai dekat di situ, sudah mulai memang ada hubungan ya. Ya. Ya, jadi, memang satunya ada izin juga saya masuk pada saat itu dari Kemenkumham juga, dibantu juga waktu itu. Ya, dari situ kita sudah mulai dekat. Awalnya itu, siapa yang menyatakan bahwa pacaran gitu? Yang pasti yang lantang berbicara adalah yang dari Sumatera Utara. Aduh. Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat. Yang utara lebih lantang. Ayo kita kawin, berani nggak? Saya cuma bilang, ya ayo gitu. Berani nggak? Ayo. Ya, tapi berani akhirnya. Percaya lo. Siapa yang mulai mendekati duluan mungkin? Yang menyatakan pacaran gitu, terlebih dahulu itu dia pertanyaannya sebenarnya. Nah sebenarnya untuk gini, kalau untuk kita bisa dekat pertama kali kan memang kalau di dalam kita nih secara agama itu ibadah kita ini kan ada namanya terus berkontinu kita, saya komunikasi melayani anak-anak warga binaan. Salah satunya adalah Reza. Reza itu dari awal memang saya terus perhatikan bagaimana perubahan dia, pemulihan dia. Nah dari situ sudah mulai ada kontak pribadi, Reza sudah mulai nanya, lagi apa nih, udah makan belum? Oh itu dia? Ya, pendekatan ya kan yeah. Mas, biasalah itu ya laki-laki ya. Kalau itu masih basi loh. Nah, terus, wanita gak ada basinya. Terus gak lama akhirnya memang saya kasih juga perhatian, atensi, saya kirim makan, segala macam ya. Dari situ timbul rasa kami berdua, dan saya memang bilang kalau memang kamu jodoh saya, kita minta konfirmasi.
tahun ini kalau kamu keluar, berarti kamu jodoh saya. Puji Tuhan, alhamdulillah Tuhan semua jawab dengan luar biasa. Amin. Ditunjukkan gitu. Tapi saat... Tapi saat gimana Pak Reja? Aktif sekali ya, iya. Kalah ya. Gantian main dulu. Kasihan, kepotong loh pertanyaannya. Tapi saat itu apa sih yang mungkin Mas Reza tertarik atau mungkin ada timbul rasa sama? Timbul rasanya adalah satu, saya kagum sama wanita yang pintar. Dia di mimbar kelihatan sangat pintar banget, dan juga itu membuat saya jatuh hati karena saya haus akan Tuhan, saya rindu akan Tuhan. Begitu Vina di depan, kemudian juga Vina melakukan apa namanya penjelasan, ngasih tahu soal Alkitab, pendalaman, saya luar biasa, saya jatuh hati di situ. Ya, itu dia. Oke, silakan. Ya, tambah pada saat itu sedang kesepian juga sih, artinya sendiri gitu. Kesepian enggak, tapi yang pasti dalam sekolah hidup kemarin di Salemba itu adalah kita dikasih pelajaran bahwa kita harus sabar, kita harus benar-benar apa namanya ikhlas, harus benar-benar pasrah, harus benar-benar bersyukur dengan keadaan yang ada gitu. Ya itu dia. Gitu mendapatkan perhatian, semua teman-teman ada yang datang perhatian, yang datang ngirim makanan. Saya sedih, nangis. Pasti kalau orang yang di dalam itu siapapun memberikan perhatian, pasti kita akan sedih karena kita merasa kita sendirian di sana. Kita berjuang sendirian. Tapi begitu ada yang perhatikan, emang kita akan menjadi lebih sedih dan lebih sensitif. Tapi begitu Vina pun ya rasanya beda karena perhatiannya kok oke, arahnya mungkin tadinya nggak tahu nggak arah ke situ, nggak mungkin ya. Cuman begitu lama kelamaan kok kita pastikan, kita minta konfirmasi sama Tuhan. Luar biasanya Tuhan jawab itu. Dan emang yang keren menurut biasa adalah kalau memang kamu jodoh aku keluar tahun ini. Akhirnya Tuhan langsung dikeluarin, luar biasa. Kita punya doa yang sama. Iya. Amin. Dan kami bersyukur ya adanya COVID asimilasi ini, ya ada bonus yang Tuhan kasih buat kami berdua. Mbak Vina, apa sampai akhirnya mau nih sama yakin Pak Reza sama sendiri? Artinya kan melihat latar belakang kemarin. Ini pertanyaan saya juga sih. Apa yang membuat kamu yakin nih menerima apa saya? Apa yang membuat aku yakin? Saya mantan loh. Mantan suami orang, mantan warga binaan. Yang membuat saya yakin adalah saya percaya kalau Reza sudah di dalam pemulihan. Dan saya melihat itu. Artinya apa melihat banyak perubahan karena lebih baikkah dari Reza ketika Mbak Vina mengenal? Bukan saja perubahan, tapi kalau pemulihan itu udah di atasnya perubahan. Jadi karakternya Reza yang dulu itu dikikis, diproses sama Tuhan melalui 2 tahun itu. Dan saya melihat Reza yang mungkin dulu sempat sombong, sempat mungkin dia merasa dia nggak butuh Tuhan, mungkin dia merasa, oh gue udah ada ini, segala macam, itu semua Tuhan ambil sekejap. Nah, di situ dia baru langsung belajar bagaimana merendahkan hati. Akhirnya dia tertarik karena saya rendah, itu aja. Bukan rendah hati. Oh iya, maksudnya kalau kita merendah, Tuhan semakin tinggi, kita akan nanti ditinggikan gitu ya. Luar biasa. Nah, ini kemarin kan sempat, apa ini, ada nggak ketemu nih terus sekarang ditemukan sama Pak Farid juga. Yeah. Gimana nih, mungkin Pak Reza kemarin sempat karena nggak dapat, nggak kasih tahu nih, yeah. Pak Reza keluar juga nggak. Ini kan sahabat yang udah... Dua malam. Ya, jadi sama Mas Farid pun sampai sekarang, gue tadi sempat cerita sedikit juga bahwa sorry banget Mas, memang begitu keluar pun euforianya yang ada adalah saya sekarang fokus sama Tuhan. Ya. Saya fokus sama apa yang saya percayai bahwa saya akan hidup untuk melayani sekarang ini. Nah, begitu ada dengar berita, oh iya, saya belum ngasih tahu ini, saya belum banyak semua yang nggak tahu, begitu bebas pun nggak ada yang tahu ya, cuman orang tahu begitu saya posting di akun IG saya, udah bebas ya, nah baru mulai itu semuanya, jadi nggak ada yang siapa sih yang mau seneng bahwa saya bebas langsung di syukuran, itu nggak ada juga sih, maksudnya pengennya ya berjalan dengan sendirinya, saya juga senangnya juga ini hadiah dari Tuhan, bukan karena saya yang saya bisa bebas itu, jadi ini Tuhan kasih bebas saya, ya saya bersyukur sama Tuhan aja. Jadi memang kalau Mas Farid juga, saya juga tadi juga minta maaf juga Mas, sorry Mas, saya nggak ngabarin karena banyak lah yang saya harus kejar kemarin 2 tahun itu, ya kan banyak utang saya sama Tuhan juga banyak sekali. Dan yang mengintrospeksi diri itu ya, dia pasti. Karena setiap orang yang baru bebas, karena saya pengalaman sekali, saya melayani 8 tahun khusus semua lapas rutan di Indonesia. Saya tahu sekali biasanya orang bisa keluar masuk penjara itu karena memang di saat dia keluar, dia itu tidak nge-review balik, tidak mengintrospeksi diri balik.
apa sih? Jadi ya balik lagi ke pergaulan lama jatuh lagi. Balik lagi ke pergaulan lama jatuh lagi. Jadi saya meyakinkan Reza untuk tidak lagi seperti itu. Makanya jadi saya introspeksi diri dulu. Jadi nggak mau buka celah untuk bisa gimana-gimana untuk ke gelap lagi. Saya pengen jadi putih, pengen jadi terang, pengen jadi garam. Makanya ya fokusnya sekarang ya saya untuk melayani aja sekarang. Seperti itu. Ya mungkin Mas Farid juga pasti akan lebih mengerti untuk itu. Mendukung karena kita udah pasti betul, ya, Mas, ya? Saya mendukung sekali. Gimana Mas Farid perasaannya mungkin? Setelah ketemu ini, dari kemarin saya terima kasih dengan media bahwa akhirnya dari media saya bisa bertemu dengan Reza. Saya bisa ngobrol banyak di sela-sela commercial break. Saya ngobrol banyak dengan Reza. Saya bisa mencurahkan 2 tahun yang tidak bertemu ini dan saya bahagia sekali. Saya juga berbicara sama Mbak Fina bahwa Reza didampingi Mbak Fina. Seperti Mbak Fina bilang bahwa Reza sudah dikikis hal-hal yang sangat negatif dulu di mata Tuhan. Sudah dikikis dan sekarang menjadi Reza yang baru. Dari saya beberapa menit bicara dengan Reza, Reza sudah berubah. Terima kasih Mbak Fina. Banyak kok yang gak terima, lu kenapa jadi begini sih, gitu. Tapi kalau saya yang sudah 20 tahun dengan Reza, saya senang dengan keadaan sekarang. Abang sendiri melihat perubahannya seperti mungkin gini, drastis sekali. Kalau Reza seperti zaman dulu, seperti Mbak Fina bilang Reza yang sombong. Kalau saya sudah tahu Reza emang kelakuannya begitu, tapi untuk orang baru sombong amat sih lu gitu loh. Tapi Reza sekarang sudah tidak. Reza orangnya dulu tidak sabaran, tapi sekarang sabar. Amin. Ya sabar. Bicaranya pun pelan-pelan. Dulu tidak. 2 hal itu saya menjalani 18 tahun, 2 tahun berubah Reza sekarang. Amin. Thank you, Mbak Fina. Terima kasih, Mas. Mas Reza, mungkin kemarin kan kata Mas Tan sendiri katanya pas saat bebas nggak ada komunikasi atau misalkan nggak sempat untuk datang ke rumah, mungkin seperti apa sih Mas dari jawaban dari Mas Reza sendiri? Apa ya, begitu keluar tuh saya lebih ngagumin handphone sekarang. Ih, luar biasa pegang handphone, terus ngagumin TV, ya kan, TV yang TV besar, aduh, ngagumin apa ya, ngagumin makanan yang selama ini nggak pernah saya 2 tahun kemarin kayaknya sangat dibatasi. Ya untungnya juga mama istri juga ya udah mumpung lagi kangen ya udah makanin dong, kepiting dong, kepiting, sushi dong, sushi. Jadi sekarang apa ya, jadi lebih mensyukuri aja sih, lebih mensyukuri apa yang udah didapat sekarang ini, apalagi setelah keluar ini banyak yang harus dikejar. Kalau ngomongin soal kerjaan, mau kerja apa sekarang, aduh sekarang saya nggak mikirin kerja, saya mikirin apa yang dikasih Tuhan, itu yang saya harus syukurin. Itu aja sih. Reza artinya Reza kan aku sudah fokus nih pada Tuhan, melayan Tuhan, melayan Tuhan. Berarti akan nggak bakal balik lagi ke dunia hiburan. Kemarin kan maaf ngedijet juga, terus ya itu dia, jadi, itu pertama mungkin pada zaman-zamannya polisinya udah di sini kalau gitu. Jadi ya sekarang saya lebih fokus emang hidup untuk melayani Tuhan, pastinya melayani teman-teman, melayani hidup saya, melayani istri, melayani keluarga, melayani teman-teman lewat komunitas yang saya bikin sekarang ini, yaitu komunitas Temu Jiwa. Jadi Temu Jiwa ini adalah saya mengumpulin teman-teman semua yang pengen pulih, yang pengen tobat, yang pengen bangkit, kita sama-sama, kita bentuk suatu komunitas, yuk bareng-bareng bisa kok gitu loh. Jadi terutama buat teman-teman yang ex warga binaan, biasanya kalau udah keluar, mereka bingung, karena kembali kepada komunitas lamanya, atau bingung mau cari komunitas kemana nih. Nah, komunitas Temu Jiwa itu, kita yuk kita kumpul bareng-bareng seperti itu. Karena terus terang, kita begitu keluar dari Salemba, itu dia permulaan baru dimulai gitu, peperangan baru dimulai. Karena kita di Salemba itu kita ngumpulin semuanya, peluru-pelurunya, amunisinya, konsumsinya, kita kumpulin semua. Begitu keluar dari penjara, itu baru kita mulai perangnya. Kayak sekarang ini kita lagi berperang untuk melawan semua apa namanya, godaan, semua apa namanya, tantangan ujiannya sekarang ini seperti itu. Makanya Temu Jiwa ini kita bikin didukung juga sama istri. Kita pengen kumpulin semua teman-teman ex warga binaan manapun, kita kumpul bareng-bareng, kita saling memulihkan, saling kasih semangat supaya kita bisa bangkit sama-sama. Itu doang. Artinya bakalan meninggalkan dunia entertainment dan akan fokus sama komunitasnya sendiri, atau sometimes akan balik lagi ke... Saya serahkan sama Tuhan, tapi yang pasti sekarang saya lebih membatasi karena ya untuk DJ saya mohon maaf juga,
udah nolak berapa kali ya kemarinnya, tapi ya udah. Dan Tuhan baik banget ya, dikasih COVID, saya juga nggak terlalu banyak ya harus mesti gimana-gimana, yang penting fokus sama Tuhan, fokus sama keluarga, fokus sama pekerjaan-pekerjaan yang memang diberikan sama Tuhan. Mau Farid gimana, mau ditinggalin udah nggak mau dunia tertan lagi? Kalau gini, saya udah ngobrol dengan Reza, bahwa semuanya kita serahkan kepada yang di atas. Yeah. Kita serahkan kepada di atas pengen berkehendak apa, yeah, baru kita akan melakukan. Amin. Apapun kalau memang di atas belum berkehendak, kita paksain. Betul. Jangan mencuri kemuliaan. Betul. Tuhan ya, yang pastinya. Kalau kita mencuri kemuliaan Tuhan, jadinya nggak akan ada damai sejahtera, akan cepat hancur, akan rapuh. Tapi kalau ada dari Tuhan, pasti lebih kuat. Apakah dari Bang Farid mau ikut komunitasnya? Terpancing, kameramen terpancing. Penasaran. Terpancing lah kameramen. Saya dengan Reza, 20 tahun, kami dari etnis yang berbeda, dari agama yang berbeda. Jadi Reza menyebutkan apa tentang agama Reza, saya mengerti, saya menyebutkan apa dengan agama saya, Reza pun mengerti. Dan intinya toh sama, kita sama-sama kepada Tuhan. Ya. Itu. Jadi dari tadi Reza berbicara Tuhan, saya juga berbicara Tuhan. Ya. Intinya sama. Kita kan perlu bimbingan yang di atas. Yes. Dari dulu saya pengen bicara dengan seperti itu, seperti Reza, cuman saya nggak nyampe karena kami beda keyakinan. Lah mungkin Tuhan mengirim Mbak Vina untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan ke Reza. Mbak Vina gimana? Ada rasa ketakutan Reza udah bebas, takut ntar balik lagi mungkin ke dunia hiburan lagi? Atau takut, gimana? Handphone dicek mulu. Siapa itu? Itu ya? Memantau terus ya. Mungkin. CCTV ini malu pemasang. 100% saya tidak takut. Karena saya dekat dan saya pegang sumbernya yaitu Tuhan. Satu, yang kedua, untuk Reza kemanapun saya dampingi. Mau dia acara sekecil apapun, mau dia kemanapun, ke lubang semut pun saya harus dampingin. Karena itulah tugas sebagai seorang istri ya. Poltar, polisi toba. Kalau dibilang polisi toba, ya. Bang Farid, mungkin kan dari kemarin nanti pertemuan ini, sampai akhirnya tadi bisa ketemu di satu program, sempet deg-degan atau mungkin takut gak sih ketemu, karena kan udah lama ketemu 2 tahun. Takut sudah dia marah juga kemarin. Jadi gini, sekali lagi kalau saya kan kalau berteman Reza baru kemarin, saya akan takut, saya akan khawatir. Saya sudah 20 tahun berteman dengan Reza, saya tahu Reza, saya tahu Reza. Makanya pas tadi malam di telepon dari TransTV, gimana untuk menjadi misteri guest Reza, alhamdulillah. Berarti ini waktunya saya ketemu Reza, waktunya saya ngobrol dengan Reza. Sampai istri saya pesen, jangan lupa ntar Reza suruh kesini sama Mbak Vina ya. Iya, ntar aku sampaikan salamnya. Sampai ibu mertua saya juga semuanya menyampaikan salam kepada Reza, sudah saya sampaikan. Jadi ini momen yang luar biasa sekali. Saya bisa ketemu Reza untuk supaya Reza bisa main ke rumah Mbak Vina, main ke rumahku. Ya, supaya bisa ketemu anak-anak, bisa ketemu dengan istri saya, bisa ketemu dengan keluarga besar saya. Langsung mau ini nggak nih mungkin apa bulan madu ya? Honeymoon. Honeymoon sebanyak yang nawarin, banyak yang fasilitasin, tapi kembali lagi bahwa lebih baik apa namanya? Kita respect dengan PSBB lah. Iya iya. Kita sangat menghargai itu dan memang peraturan protokol kesehatan. Daripada honeymoon tapi jaga jarak kan ngapain? Sekarang ya pisah ranjang untuk pergi jauh-jauh juga kita berpikir untuk lebih, karena memang kita juga ada keluarga, ada anak-anak, ada orang tua. Gitu. Setelah ini bakalan mau main ke rumah Mas Farid kan bisa aja. Main dong. Iya dong, pasti. Nanti setelah saya udah agak diberikan keringanan dari pihak Bapas, sudah boleh jalan tanpa harus di ada kawalan ataupun jalan boleh dengan kawalan keluarga, ya saya akan jalan ke rumah Mas Farid, ke rumah banyak beberapa orang-orang yang harus saya suwon gitu loh. Ke Pak Indro juga saya belum ya. Adriano ya. Jadi itu banyak pasti. Bang Reza tadi Mbak Vina udah dikenalkan juga ke anak Mas Reza dulu gitu. Oh, untuk ini belum dikenalkan. Karena kan kayak komunikasi sama anak juga belum. Belum. Karena by WA ya kemarin. Betul, cuma by WA doang, akan diaturin ya, saya akan nunggu itu. Ya kan? Saya nggak akan ngejar, saya akan biarkan ya, biar Tuhan yang bekerja, biar dia yang sudah aturin ya, nanti akan ketemu gitu. Nanti pasti bebas belum ketemu sama anak? Belum. Dari 2 tahun yang lalu juga belum. Emang nggak dikasih kesempatan apa gimana? Satu sisi saya bilang sama
mamanya anak-anak, ya jangan bawa anak-anak ke Salemba. Saya nggak mau, bilang aja papanya kerja, seperti itu. Pasti semua orang pasti gitu, seorang laki pasti akan merasa seperti itu dengan anaknya nanti kalau kita terjadi sesuatu. Dan ya, sampai sekarang pun ya memang belum, cuma terakhir omongan adalah saya mau ketemu, tolong kasih waktu saya, diatur ya, bilang dari pihak mamanya anak-anak bilang akan diaturin. Oh, ya sudah, tinggal tunggu aja sih. Terakhir dong, Pak, ungkapan kerinduannya kan dari kemarin melewati dia, sekarang bisa bertemu langsung. Raja punya anak perempuan. Iya, gimana? Oh, udah nih ada perempuan, ada perempuan anaknya. Oh, ada. Satu. Satu, tiga tahun. Oh, udah deket banget. Sudah. Tadi tinggal Mbak Fina ke anaknya Mas Raja. Iya. Betul. Dan ya sebentar aja lah. Sumpah deh. Ya, oke. Mas Farid gimana? Iya. Jadi intinya hari ini saya bahagia, saya bisa ketemu dengan Reza, bisa kenal dengan Mbak Fina. Terus selama ini banyak sekali pertanyaan dari ke saya, kenal calon istrinya Reza, saya nggak kenal, saya tahunya dari media. Sekarang saya sudah bisa bertemu, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Mbak Fina untuk bisa membimbing Reza ke depan. Jadi pol apa tadi Mbak? Pol Sitoba. Kalau kemarin nggak diundang itu. Ya, kalau tadi tidak diundang, saya sudah ngobrol dengan Reza bahwa memang di sana itu tempatnya juga ada PSBB. Jadi memang mau tidak mau tadi Reza sudah nunjukin foto-foto pernikahannya, semuanya hadir, saya ikut senang, ikut bahagia, dan mudah-mudahan doa saya kemarin juga segera terkabulkan untuk Reza dan Mbak Fina. Amin.